Kenapa ya? Nanti lagi aja deh ya. Gue butuh informasinya sekarang. Gimana sih? Ini lo ngapain nih? Lo kemana? Gue mau pulang. Lah, belum gelap masih sore begini. Takut marahin nyokap. Jangan dong, ngapain sih? Gue ada urusan di rumah. Gue juga banyak urusan. Tunggu. Iya. Lo belum pernah nyobain minuman spesial kantin ini kan? Belum kan? Spesial? Bayarin nih? Iya, gue bayarin. Duduk deh. Gue pesenin lo menu khusus minuman khas kantin ini. Jang? Iya? Air putih pakai es satu, Jang. Security mana? Tutup, Mbak. Bapak ikut saya ke kantin ya. Siap, Mbak. Mana orangnya? Lagi di toilet. Kok lu biarin ke toilet sih? Lah, kebelet daripada ngompol di sini. Tadi di sini kok. Dari tadi. Harusnya bentar lagi. Dari tadi? Iya. Aduh, udah kabur dong dia. Enggak, Bu. Ini kan barang bukti ada di sini nih tasnya nih. Pak, tangkap dia, Pak. Siap, Mbak. Semua kemana lo? Pak, tangkap. Apa-apaan nih? Kita gak tau lo, kita udah tau semuanya. Jangan coba-coba lo. Gue ribet seharian. Jangan lagi kau injakan kaki di sini. Simpan aja tuh tasnya si siapa? Agung. Mbak Prima jago juga nih ya. Bisa langsung tahu kalau dia penjahatnya. Iya. Gimana tuh ceritanya, Mbak? Kok gak apa-apa bisa ngikutin deh, Bal. Wih, keluarkan semua kosa katanya. Tapi pelan-pelan ya. Gue nge-gapin dia di CCTV server. Gue juga udah track semua IP address-nya. Udah ketahuan semua ini. Dan emang gue percayain sistem keamanan kita sama Agung itu, jadi siapa lagi? Tinggal. Kurang pelan. Tapi udah. Udah tahu Mbak perasaan Mbak Prima. Untung aja nih Mbak Prima cepet tanggap. Untung aja belum ada rasa di antara kalian. Baru kesempatan. Iya. Halo. Aya. Iqbal pakai Q. Baru ya? Iya. Pas Iqbal pake Q. Makan yuk. Yuk. Mau takoy gak? Aku traktir. Saya gimana? Masih gue mau ikut. Boleh. Mau depan aja restoran Jepang. Hah? Ya boleh juga, gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Lu menarik apaan sih, lu belagu banget udah. Asal gak apa-apa. Ayo, gak usah yuk berdua. Nih, apa sekalian sekantor. Aduh. Ini pertemanan bahkan lama nih kayak gini. Mas, berhenti mas. Mas. Kenapa? Mas, tolong kejar cewek gitu yang pakai jaket OKJ teman mas sendiri. Nah ya, saya nggak tahu lah. Kenapa masih saya kejar? Mas, saya dicopet mas sama cewek itu mas. Lihat, dompet saya nggak ada. Dicopet nggak kebalik mas yang nyopet Naya. Ternyata Arman itu orangnya nggak bisa diajak komitmen. Dia nggak jadi nikahin aku. Lonong boy juga tuh orang. Mbak Sarah tenang aja. Kan stok cowok baik di luar sana masih banyak. Iya kali ya. Mungkin Mas Iqbal itu emang jodoh aku.